guys, baik lagi bersama gue Rifadi. Wah, fair. Oke, di video kali ini gue bakal nge-review sebuah liquid yang diberi nama Stats ya. Ini Stats nih, botolnya warna ungu ya. Di sini rasanya tertulis caramel popcorn flavor signature. Ini dari Muhammad Hariri, kolaborasi dengan Fabzu ya. Kalau kalian tahu, pasti harusnya kalian tahu Fabzu ya. Kolaborasi dengan Muhammad Hariri AA. Di sini biji-bijinya VG-nya 70, PG-nya 30 ya. Oke, di sini gue pakai yang 3 mg kayak biasa ya. Ini botol kayak gini nih, ungu. Ya. Stats ya namanya, kolaborasi dengan Ustaz. Mantap. Oke, langsung aja kita coba ini si Stats nih dengan rasa karamel popcorn nih. Buat settingannya, kali ini gue pakai mod Vaporesogen, RD-nya gue pakai Oris RDA, kawatnya gue pakai Panda Alien yang double coil ya, kapasnya gue pakai Cotton Bacon Prime. Langsung aja teman-teman, seperti biasa gue pengen kasih tahu kalian wanginya kayak gimana nih ya, si karamel popcorn ini. Karamel popcorn ini, rasa karamel popcorn itu sebenarnya udah lumayan lama ya. Gue juga kayaknya gue perhatiin juga udah mulai jarang ya brewer-brewer pakai rasa karamel popcorn. Ini baru dihadirin lagi nih sama Fabzu ya. Coba. Banyak angin. Berasa ke bioskop ya. Udah lama gue nggak ke bioskop. Ini wanginya mengingatkan gue pada XX1 banget nih. Wangi karamel campur popcorn ya, kayaknya ngeblend gitu ya wanginya. Bener-bener kayak popcorn yang ada di bioskop gitu loh. Wanginya mirip banget. Jadi kalau kalian mau nostalgia XX1 lagi corona gini, kalian uapin aja, rasanya bener-bener sensasi bioskop banget pokoknya. Oke, daripada ngomong ngelantur ya, langsung aja kita cobain. Gue dapet di OHM 0,16, gue running di 50 watt ya. Kita cobain si Stats by Fabzu dan Muhammad, Ustadz Muhammad Hariri AA. Sumpah, mirip banget kayak karamel, kayak popcorn karamel yang ada di bioskop, mirip banget rasanya. Oke, si Stats ini ya, gue jelasin rasanya nih. Jadi Stats ini paling dominan banget itu karamelnya. Gue bisa kasih angka waktu inhale ya 80%, si popcorn ini 20%. Jadi waktu lu inhale itu karamel banget nih, di mulut lu karamel banget, dengan ada sensasi si popcornnya itu kayak pahit-pahit popcorn, gimana sih ya, kayak gitu dia rasanya. Cuman dia kayak ngehin karena ini dominan si karamelnya lumayan manis ya. Iya, karamelnya lumayan manis nih. Jadi popcornnya tuh jadi apa ya? Jadi kayak hint doang ya. Kerasa sih, kerasa. Pasti kalian kerasa banget. Cuman lebih ngehin ya. Buat rasanya, jadi waktu inhale karamelnya 82%, popcornnya 20%. Karena ini karamel banget nih. Lo kalau misalnya suka sama liquid karamel nih, gue jamin nih liquid karamelnya apa ya, legit gitu sih, pas banget sih kalau karamel tuh dicampur sama popcorn ya.
kalau gue bilang. Kita cobain di Excel-nya. Anginnya lagi banyak. Jadi waktu Excel-nya pahit dari popcorn itu, kalau kalian pernah makan popcorn ya, kan pahit-pahitnya berasa tuh, pahit-pahit si jagungnya itu tuh, jagung habis di apa sih popcorn namanya, di dipanggang lah apa diapain lah. Ya. Itu berasa banget. Rasa sih. Jadi waktu Excel tuh popcornnya udah mulai naik ya, udah mulai naik nih. Dia berusaha mengalahkan karamel, tapi karena karamelnya manis jadi agak susah buat dikalahin ya. Jadi kalau gue bilang, kalau misal Excel nih popcornnya udah mulai naik jadi 40% ya, terus si karamelnya masih 60%, masih karamel lah, pokoknya masih karamel dengan si pahit popcornnya itu udah mulai muncul waktu lu Excel. Scoring aja ya. TH-nya si stats ini nggak berasa sama sekali, apalagi buat tenggorokan yang lemah-lemah kayak gue atau kalian yang tenggorokan masih lemah yang cuma kuat 3 mg doang nih, 3 mg-nya nih nggak berasa ya. Jadi TH-nya gue bisa kasih angka 6. Buat manisnya nih lumayan manis ya, liquid, karena kan karamel ya. Kalau karamel nggak manis bukan karamel namanya. Gue bisa kasih angka 8 ya manisnya. Buat flavornya atau ketebalan rasanya nih gue bisa kasih angka 8 lah ya, 8,5 deh, 8, ini 8,5 nih. Karena lumayan, apa sih namanya, di mulut gue tuh penuh dengan karamel ya. Jadi rasionya popcorn dilumeri dengan banjir karamel gitu lah pokoknya, rasanya kayak gitu. Oke, sistas ini enak sih. Gue jadi kayak nostalgia kayak di bioskop itu, pagi wanginya tuh bener-bener kayak di bioskop banget. Gue suka sensasi karamelnya, karena ini karamel yang gue bilang tadi legit banget ya. Ini worth it sih kalian coba, apalagi kalian tahu sendiri brewernya Febzu. Gue gak pernah nemuin liquid Febzu yang gak enak, pasti enak-enak semua ya rasanya. Oke, buat overall skornya, ini si stats ini dari Febzu dan Ustadz Muhammad Hariri AA. Ini gue bisa kasih angka di 8,5 ya. Oke, segitu aja review singkat gue mengenai si stats ini dari Febzu dan Ustadz Muhammad Hariaa. See you next video. Salam. Wah.